Bu, maaf ya, mau nanya, anaknya kenapa ya, Bu? Kok belum bisa jalan? Ih, ya Allah, amit-amit jabang bayi ya. Jangan sampai kayak gitu, amit-amit, amit-amit. Pernahkah teman-teman mengalami hal seperti tadi? Misalnya teman-teman bertanya kepada semua orang yang memiliki anak berkebutuhan khusus, pasti jawabannya sama. Tidak mudah. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya terlahir berbeda ya teman-teman. Juga si kecil pun tidak ingin dilahirkan berbeda dari teman-temannya, tapi semua itu kan sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi bagaimanapun kita harus tetap menerimanya. Masih banyak di luar sana yang belum dikasih keturunan, udah lama bertahun-tahun belum dikasih momongan gitu ya teman-teman. Jadi memang ini sulit. Saya pribadi 2 tahun terakhir, 2 tahun awal gitu, seperti pas sesudah saya tahu hasilnya anak saya bahwa dia cerebral palsy, dia berbeda. Rasanya dunia seperti hancur ya teman-teman. Rasanya dunia hancur, seperti kita tidak punya masa depan, kita malu bertemu dengan orang. Saya mengalaminya, saya hampir tiap hari menangis, saya merasa kecewa, saya merasa marah. Mau bertemu orang malu ya. Tapi hidup ini terus berjalan, hidup ini terus tidak berhenti sampai di situ. Dan terkadang orang-orang terdekat kita malah yang menambah terpuruk dengan mengatakan mungkin dulu hamilnya seperti ini, mungkin kamu kurang ini, kurang ini, kurang itu, atau dosa apa, orang tuanya seperti apa. Kita kan tidak pernah tahu apa yang sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa ya. Misalkan kita balik dengan orang yang berkata seperti itu, apakah kalian mampu? Apakah kalian bisa? Apakah kalian kuat? Tidak mudah menjadi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Saya baru-baru ini bisa menerima dengan legowo, baru bisa mau bertemu dengan orang. Motivasi saya sih cuma satu. Yang penting suami. Suami berpihak kepada saya. Kita mengurusnya bareng-bareng. Jadi tidak terlalu terasa berat. Kalau teman-teman tahu mungkin, atau mungkin salah satunya yang menonton ditinggal suaminya karena memiliki anak berkebutuhan khusus. Bukan masalah membandingkan sih teman-teman. Teman-teman harus punya pegangan semangat bahwa hidup ini tuh nggak cuman berakhir di situ karena kita gagal kasarannya. Enggak ya teman-teman. Jadi teman-teman harus punya pegangan, teman-teman harus punya teman-teman sekomunitas yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Dan teman-teman harus ingat, saya pribadi mengingatnya gini, mungkin justru si kecil ini yang nantinya akan menyelamatkan saya di akhirat nanti. Jadi merawatnya kita harus ikhlas, harus dengan penuh kasih sayang. Ya sampai sekarang pun kadang saya masih berpikir, ya Allah, nanti pendidikannya bagaimana? Apabila saya sudah tidak ada nanti
kalau belum bisa mandiri, nasibnya seperti apa? Ya itu terlalu overthinking sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman, kalau untuk saya sendiri, kita harus tetap semangat. Rasanya memang tidak semudah diucapkan ya teman-teman, tapi kita percaya masih ada yang kuasa. Tidak ada yang namanya produk gagal, semua pasti ada hikmahnya. Untuk teman-teman yang memiliki anak berkebutuhan khusus, atau tetap semangat. Terus misalkan yang menonton tidak memiliki anak berkebutuhan khusus, saya minta tidak perlu menjatuhkan apabila teman-teman tidak bisa memberikan semangat, karena memang tidak mudah. Mental seorang orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus hidup di lingkungan bermasyarakat, saya akui itu. Tapi percayalah, Allah tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuannya. Jadi berarti kita itu mampu. Kita itu orang-orang terpilih yang kuat, bisa menjalaninya. Berarti kita imannya bertambah. Ya tidak mudah sih teman-teman. Saya pun sampai sekarang masih belajar. Yang penting kita sayangi anak-anak kita. Kita perbanyak me time, kita sering ngobrol sama suami. Itu sih. Jadi rasanya memang sulit ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.